Bang Dito, lu bawa apa lagi nih? Ini kotak pink. Iya. Kotak pink apa? Jadi ini langsung gua tunjukin aja kali ya. Sang. Switch dimakan sama Kirby. Eksklusif dari Nintendo Jepang. Ini Nintendo Switch. Iya, Nintendo Switch jadi. Spesial Kirby. Yoi. Jadi kalau lo main game Kirby yang baru ya, Kirby and the Forgotten Land, itu rilis Maret kemarin, dia Kirby kan bisa makan apa aja ya? Bisa makan mobil, bisa makan vending machine. Lemari. Lemari juga. Nah ini juga dia makan Switch sekarang. Di dunia nyata, langsung datang ke tempat Anda. Apakah Switch-nya berbeda bang? Enggak, Switch-nya dia dapetnya OLED. Tapi ya Switch-nya sama aja kayak Switch OLED pada umumnya. Joy-Con-nya? Joy-Con-nya ya standarnya Switch OLED aja dapetnya apa. Oh tapi dapet game-nya dong. Game Kirby-nya juga enggak. Lu coba dah. Kotaknya doang. Tidak kotak aja. Ini kotak Kirby Bang Dito. Oh iya benar sih. Bisa menelan Switch-nya. Yo, iya. Jadi ini emang kotaknya yang spesial ya. Kotaknya yang bikin Switch-nya ini jadi spesial gitu. Dan lo cuma bisa dapat dari Nintendo Jepang gitu. Bener, gak ada, di tempat lain gak ada yang kayak gini jualannya. Gak ada, gak ada. Ya, tapi cuma ya, Nintendo aja ya. Jadi sebenarnya lo beli ini bukan beli Switch ekstra kotak. Tapi lo beli kotak Kirby ini ekstra Switch. Bonusnya Switch. Bener, kebalik. Karena ya tujuan lo beli ya lo pengen kotaknya ini dong gitu. Bagus gitu kan, gede, bahannya lucu lah pokoknya gitu. Ya dipajang di pinggir di lemari lo juga udah oke gitu. Ya buat kalian juga yang pengen beli Switch biasa maupun Switch dimakan Kirby ini juga, kalian bisa langsung kontak ke Instagram Brawl Market. Sekian Brawl Apa Nih kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Gue Dito. Gue Zafari. Sampai jumpa di video-video berikutnya.